Ya, terus pertanyaannya, kalau lintasannya belum jadi dan lisensinya belum ada, kok bisa tiketnya ini sudah mau dijual? Dan lucunya, jika dilihat dari jadwal Formula E yang telah diumumkan ini, maka foto sirkuit Formula E ini terlihat jauh berbeda dengan negara-negara lainnya. Coba saja perhatikan, jika di zoom, maka bentuk sirkuit Formula E akan tampak seperti bentuk spon cuci piring. Ya, jumpa lagi dengan saya, Isu Muhammad. Sungguh saya sangat bangga sekali Indonesia akhirnya bisa menyelenggarakan balapan kelas dunia seperti MotoGP di sirkuit kebanggaan kita, yaitu sirkuit Mandalika. Dan mungkin tidak hanya saya, tapi banyak juga rakyat Indonesia yang merasakan bangga. Ya, kecuali hanya Kadrun yang masih sakit hati. Ya, coba perhatikanlah. Banyak sekali pembalap yang merasa puas ketika mencoba sirkuit Mandalika. Ya, meskipun ada sedikit kritikan mengenai debu yang sempat mengotori lintasan. Tapi hal itu masih wajar kok. Dan jika dilihat secara umum, secara keseluruhan, sirkuit Mandalika bukan hanya bikin bangga Indonesia, tapi juga bikin bangga para pembalap MotoGP itu sendiri. Ya, sekarang siapa yang tidak bangga? Dulu, ketika selesai balapan MotoGP dari negara tetangga Malaysia, mereka ini langsung menuju ke Australia. Indonesia hanya dilompati begitu saja. Kita hanya bisa menjadi penonton selama puluhan tahun lamanya. Dan sekarang ini, di era Presiden Jokowi, Indonesia bukan lagi menjadi batu loncatan. Indonesia tidak lagi menjadi penonton, tapi Indonesia telah menjadi tuan rumah balapan kelas dunia yang paling bergengsi, yaitu MotoGP. Dan bukan hanya menjadi tuan rumah loh ya, bahkan sirkuit Mandalika pun menjadi salah satu sirkuit yang terindah mengalahkan sirkuit negara tetangga, yaitu Malaysia dan Australia. Nah, sekedar info saja, Indonesia terakhir kali menjadi tuan rumah MotoGP pada tahun 1997. Waktu itu masih di sirkuit Sentul Bogor. Ya, tapi baiklah, sebelum bicara soal kesuksesan balapan MotoGP di Mandalika, saya mau membahas kabar terbaru mengenai balapan Formula E. Ya, tahu tidak, kabar terbarunya tiket Formula E akan segera dijual pada bulan Maret nanti. Luar biasa memang balapan Formula E ini. Ya, coba bayangkan saja, sirkuitnya belum ada, tapi tiketnya sudah mau dijual coba. Ya, sekedar info saja, sebelumnya jadwal balapan Formula E telah diumumkan akan diselenggarakan pada tanggal 4 Juni 2022. Jadi kalau dihitung, kurang dari 4 bulan lagi jadwal balapan Formula E akan segera digelar. Ya, tapi lucunya, meski lintasan sirkuitnya ini belum ada, namun tiketnya sudah mulai dipersiapkan untuk dijual. Bahkan sebelumnya, pihak Jakarta Propertindo atau Jakpro juga telah melakukan studi banding mengenai harga tiket Formula E ke di Riyadh Arab Saudi sana. Nah, sekedar informasi bahwa di Riyadh merupakan kota pertama yang menjadi pembuka di ajang balap mobil Formula E untuk tahun penyelenggaraan 2021 hingga 2022. Jadi mereka ini kemarin sudah menyelenggarakan balapan pada tanggal 28 Januari dan 29 Januari 2022. Nah, dari hasil studi banding harga tiket Formula E terendah, tiket dijual mulai dari harga Rp150 atau setara dengan Rp574.000. Sedangkan untuk harga tiket tertinggi dijual dengan harga Rp20.125. Nah, tahu tidak berapa kalau dirupiahkan itu? Ternyata kalau dirupiahkan harganya ini mencapai hingga 77 juta rupiah coba. Luar biasa kan? Nah, sekarang coba bandingkan saja dengan harga tiket balapan MotoGP. Untuk yang termahal saja ya, harganya ini cuma sekitar 15 juta rupiah. Dan itu juga sudah jelas ada bangunannya. Fasilitasnya apa saja? Dan bisa dilihat juga bentuknya seperti apa. Bahkan saat baru dibuka saja, total ini sudah ada 4.529 tiket yang terjual. Dan itu semuanya langsung ludes terjual coba. Nah, kalau Formula E gimana? Lintasannya ini belum jelas, tempat tribun penontonnya ini juga belum jelas, tapi harga tiketnya mencapai hingga 77 juta rupiah coba. Lah ini apa-apaan? Dan yang lebih parahnya adalah lintasan yang sekarang dibangun pun
juga belum mendapatkan persetujuan atau lisensi dari pihak Formula E Operation atau FIO. Lah ini apa nggak salah? Mau bikin balapan kelas dunia, kok amburadul seperti ini coba? Ya terus pertanyaannya, kalau lintasannya belum jadi dan lisensinya belum ada, kok bisa tiketnya ini sudah mau dijual? Dan lucunya, jika dilihat dari jadwal Formula E yang telah diumumkan ini, maka foto sirkuit Formula E ini terlihat jauh berbeda dengan negara-negara lainnya. Coba saja perhatikan, jika di zoom, maka bentuk sirkuit Formula E akan tampak seperti bentuk spons cuci piring. Ya, saya cuma mau mengingatkan saja, jangan sampai nanti Formula E nanti bikin malu negara kita, bikin malu Indonesia. Ini bukan balapan virtual ala-ala metaverse. Persoalan tiket juga ibarat beli kucing dalam karung. Ya, memang sih, kalau mau dibandingkan dengan luar negeri ya, biasanya 4-5 bulan sebelum balapan dimulai, tiket ini sudah mulai dijual. Tapi dengan catatan, sirkuitnya ini sudah ada, tribun penontonnya, dan fasilitas penunjang lainnya ini juga sudah ada. Tapi kalau Formula E Jakarta ini kan berbeda, benar gak? Nah, kalau di Jakarta ini kita bisa lihat sendiri, tracknya ini saja belum ada, apalagi tribun penontonnya kayak gimana juga belum jelas seperti apa. Makanya saya pesan buat buzzer-buzzer balai kota, ayo diborong semualah tiketnya itu. Jangan cuma kuar-kuar di media sosial. Dan seperti biasa, melihat carut-marutnya penyelenggaraan Formula E ini, Wakil Ketua DPRD Jakarta ini pun membela Anies Baswedan mengenai penjualan tiket Formula E. Malah dia juga membandingkan penjualan antara apartemen dengan penjualan tiket Formula E. Coba. Lah ini kan gak nyambung sama sekali, bener gak? Bahkan dengan entengnya, dia ini mengatakan penjualan tiket ini gak masalah. Namanya marketing, orang dagang. Kalau beli apartemen, saya tanya, apartemennya udah jadi belum? Begitu katanya. Lah ini kan gak masuk akal sama sekali. Gak apple to apple. Masa mau membandingkan antara penjualan tiket Formula E dengan penjualan apartemen coba? Ya kalau mau beli apartemen itu kan sudah jelas ada pembangunannya, ada fisiknya, ada BPJB-nya, ada kepastian serah terima unit dan klausul, serta hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Dan itu pun kalau misalnya pihak developer nakal, kita masih bisa one prestasi. Lah ini Formula E, apa yang bisa dijadikan untuk pegangan coba? Ya lagian apartemen itu belinya kan untuk investasi, bisa untuk selamanya, jangka panjang. Lah kalau beli tiket Formula E, kegunaannya ini hanya untuk sekali pakai. Jadi kalau mau dibandingkan penjualan antara tiket dengan apartemen, ya ini gak nyambung lah. Lucu sekali. Ya jangan sampai seperti kasus Stadion JIS. Katanya akhir Desember 2021 Stadion JIS akan diresmikan. Malah Anies Baswedan juga sesumbar akan mendatangkan klub-klub seperti Barcelona dan Real Madrid. Tapi faktanya apa? Semuanya itu kena prank oleh mulut manis Anies Baswedan coba. Ya kalau tidak percaya ya, coba silakan disimak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Anies nanti sempat meresmikan. Insya Allah. Dan insya Allah Desember besok selesai dan Desember besok mulai dipakai. Bahkan akan ada pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Itu U20 mereka akan datang untuk semua ke sini. Iya, soft launching-nya. Pertengahan Desember besok. Dan loh, kapan itu diundangnya? Pertengahan bulan depan. Sebulan lagi. Ya. Padahal nanti saya undang. Biarpun itunya belum. Nah gimana? Parah kan? Coba bayangkan, seorang Dahlan Iskan saja ini sampai bisa kena prank oleh Anies Baswedan coba. Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya buat pendukung Gubernur Seiman Anies Baswedan. Silakan nanti diborong semua tiket Formula E-nya. Inilah waktu yang sangat tepat untuk membuktikan bahwa Formula E memang akan sukses digelar di DKI Jakarta. Ingat, jangan sampai penontonnya Formula E nanti, ini semuanya goib. Ya, saya pikir itu. Tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya. It has been good. You know, we have challenges like in every new track that we have on the calendar. But for sure, it's been a success to be here in Mandalika. The
the riders love the track. I can safely say that it's one of the newest tracks that we have on the calendar, with the biggest safety requirements that we have on the MotoGP calendar. So we're very happy. Sementara itu, Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association, Priyandi Satria, menyebut sirkuit Mandalika telah siap untuk menggelar balap MotoGP. Berdasarkan evaluasi Dorna, trek sudah siap digunakan sehingga pihak penyelenggara tidak perlu lagi melakukan perubahan pada trek di sirkuit Mandalika. Mandalika sendiri sebagai sirkuit sudah pasti siap. Dari Dorna tidak ada masalah, dari FIM tidak ada masalah. Rekomendasinya mereka yang harus dikerjakan menuju MotoGP minim. Itu dari sisi trek ya. Di luar trek kita tetap bisa dilihat bahwa kita jungkir balik mengerjakan pembangunan tribun, pengerjaan jalan, perapian parkir. Di dalam juga ada tribun, ada grandstand, ada area UMKM. Kalau dilihat hari ini memang masih bentuknya kerangka-kerangka ya, fondasi, struktur baja. Cuman percaya bahwa kami yakin bisa menyelesaikan itu semua sebelum hari hanya, sehingga kami siap untuk menjalankan MotoGP 2022.